keberadaan anggota Satuan Tugas TNI Manunggal membangun desa reguler ke 105 Kodim 0716 Demak di lokasi Desa Kalikondang, Kecamatan Demak Kota, menyita perhatian kaum hawa terutama mereka yang belum mempunyai jodoh. Terbukti ketika para anggota Satgas sedang melaksanakan kegiatan bersih-bersih saluran air bersama siswa-siswi SMA Negeri 3 Demak Jumat pagi. Tiba-tiba siswi SMA Negeri 3 Demak berbondong-bondong mendekati salah satu anggota Satgas bernama Makmur. Anggota Satgas berpangkat prajurit 2 dari Batalion 410 Alu Goro Blora ini menjadi perhatian kaum hawa berusia remaja karena ketampanannya. Dani Eka Putri Rahayu, siswi kelas 10 MIPA 2 SMA Negeri 3 Demak ini mengaku senang dengan keberadaan anggota Satgas yang mau bergabung melaksanakan kegiatan kebersihan. Apalagi salah satu anggota Satgas tersebut mampu mencuri perhatian siswi SMA Negeri 3 tersebut. Gimana tanggapannya dengan bapak-bapak tentara yang ikut kebersihan ini? Sangat senang karena dapat membantu, terus kan kelihatan bersih lingkungannya kalau dibersihin. Terima kasih kepada bapak-bapak TNI yang ada di sini. Ganteng, Pak. Iya, ganteng. Terus kan dari Makassar jauh-jauh ke sini gitu loh. Salut aja. Sementara itu, Prada Makmur anggota Satgas TMMD reguler ke-105 Kodim 0716 Demak mengaku cukup senang mengikuti kegiatan TMMD di Desa Kalikondang ini. Pemuda yang berasal dari Makassar ini mengaku penduduk Desa Kalikondang cukup ramah sehingga dirinya bersama anggota Satgas yang lain dengan mudah mampu bergaul dengan masyarakat secara keseluruhan. Tim Liputan Cahaya TV.